Untunglah teman-teman semua, Arga Kudo is here. Setelah game World War Z tamat, pada bertanya-tanya gue bakal bermain game apa. Dan setelah udah terjawab lah ya, gue bakalan main apa sih namanya ini, Resident Evil 2 yang remake. Nah teman-teman, jadi ini game udah pengen banget gue mainin dari zaman pas keluar, cuma apa daya spek waktu itu tidak mencukupi, dan sekarang begitu sudah cukup langsung saja kita bakalan mainkan karena gue sudah tidak sabar. Dan di sini ada misinya Leon dan ada Claire, dan gue bakalan misi mainnya Leon dulu lah, tokoh utamanya ya. Oke, ada suara tapi di gambar tidak ada apa-apa nih. Oh, lagi loading. Gue kira error terus apa force close gitu ya. Semoga tidak lah ya. Semoga speknya sudah cukup buat bermain ini game lah. Oh, apa nih? Zombie kah? Oh enggak, ini burger ya, ini makanan ya. Jujur aja sih gue udah pernah nonton gameplaynya dari YouTube-nya Miao Auk ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan gue sudah agak tahu sedikit jalan cerita, tapi gue udah lupa-lupa gitu, terutama tentang kontrol, tentang storyline-nya gue lupa-lupaan gitu. Dan ya kita rasakan saja perbedaannya ya teman-teman, dengan gue bermain sendiri sama nontonin orang. Sounds like my wife. Oh, dia kendarain kontainer. Oh enggak, mobil tangki dia kendarain. Oh, dia ngantuk. Oh, siapa itu? Dia nabrak cewek ya itu ya, ditabrak sama dia. Dia zombie bukan sih? Harusnya zombie karena tadi dia jalannya lusuh gitu kan. Nunduk di tengah jalan. Ya kali kagak lihat ada cahaya segede itu kan. Darahnya ngalir banyak, cuy. Terbangun ternyata perempuannya zombie kan, bener kan? Ini si Leon ya dari Raccoon City Police Department. Asik. Mizoil, ini pom bensin ya? Oh, dia mau isi bensin habis. Isinya mandiri ya teman-teman ya di sini ya. Oke, dia melihat keadaan sekitar kok curiga gitu, mobil-mobil banyak yang kebuka tapi gak ada orangnya gitu kan. Katanya si Leon aneh gitu. Oke, dia mendengar suara pecahan beling tadi ya di situ ya. Dan ada banyak darah. Wow. Oke, sepertinya ini bakalan menjadi latihan kita, apa latihan kontrol ya? Iya bener. Open. Oke, apa yang terjadi? Hello? Anybody there? Gue ngeri jump scare doang. ini dia dapat center ya teman-teman. Something's not right. Definitely lah. Lu udah liat keadaan kayak gini pasti something not right. Oke. You all right? Oke. Kita lihat dia kenapa. Don't move. I'll be back for you. Oke, dia nunjuk ke dalam sini. Apa yang terjadi di sini? Oke. Kita coba. Ditutup. Lah. Ya, kok ditutup sih? Oke, tapi harusnya kita masih bisa keluar sih lewat sini, lewat kulkas.
Oke. Buka aja, cuy. Lihat. Oh my god. Freeze. I'll shoot. Headshot, mati kah? Itu, oh belum headshot kah? Udah. Ya ampun, belum juga. Gile. Kuat bet. Oke, sudah mati. Pintu di situ ditutup ya tadi ya? Kita inspect bisa enggak sih? Alright, kita lihat. Di sini ada pintu lagi. Matilda handgun. Oh, ini kita nggak punya kunci-kuncian ya. Kita mungkin harus cari kunci kah? Dari polisi sini? Atau apa? Oh, itu tuh ada kunci. Tuh ada kunci. Kita ambil aja. Sip. Taruh sini. Gua masih agak kurang ngerti masalah inventorian di sini. Aduh. Inventorian di sini ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan gua agak kesusahan, kalian komen aja di bawah gimana caranya yang pas ya buat ngatur inventorinya. Mati gak lo? Oke, sip. Buka, kita pakai. Gimana cara milihnya? Oke. Oh, gini. Use. Sip, berhasil. Buka. Oh, kita lewat sini sekarang. Oh, no. Wah, ya si bapak-bapaknya juga. Oke. Oke, jangan ada yang lari. Aduh, rip aim. Oke. Waduh. Wah, abis peluru gua. Oke, tahan. Kita peluru gua abis, Pak. Oke. Wah, di situ ada. Hampir. Oh, gaskan keluar. Oh, itu clear. Don't shoot. Get down. Oh, itu Claire. Kita bertemu sama Claire, teman-teman. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later when we're safe. Holy shit. Oh, banyak banget zombinya. Langsung aja bos, naik mobil lah bos. Belum di. Udah diisi belum sih bensinnya tadi? Come on. Oh. Aduh, suara kencang banget dia chat gue. Woo! Mantap, berhasil kabur pakai mobil polisi ya. Berarti mobil sheriff yang tadi tuh, teman-teman, yang mati digigit, yang kayaknya bakalan jadi zombie. Oh, kita bakalan ke RCPD ya? Yeah. Leon Kennedy. You are? Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's too. Claire nyari saudaranya. It's a good thing we found each other. Adiknya. I don't know what to expect anymore. Nanti di police department itu kita juga bakalan ketemu polisi lagi ya, teman-teman ya. Okay. Openingnya ya. Bakalan gue skip aja ya, teman-teman, nih openingnya ya. Mantap kali, transisinya smooth banget. Keren. Aduh, gue pengen bersin gak jadi-jadi deh tadi. Paling gak enak gitu kalau pengen bersin tapi gak bisa gitu loh. Due to the citywide outbreak, you were advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city.
There has to be. Bagus, harus tetap positif, berpikir positif seperti Leon. Walaupun sebenarnya dalam hati dakdikduk ya. Wah, jalannya ditutup teman-teman. Kita harus kemana nih? Turun ya kita ya. Looks like we're walking from here. Oh, ada zombie yang lagi makanin orang. Yeah, good call. Kenapa tiba-tiba banyak sekali? Alright. Oh, ini jadi zombie juga ini super truck yang tadi ini. Ah, holy shit. Yeah, get out. Now. Ayo keluar bos. Ayo bos. Ayo clear Leon. Ini pasti karena ini mobil tanki. Ntar ada kebakaran meledak nih. Ntar ada kebakaran meledak dua. Oh enggak. Biasanya kan gitu kalau mobil-mobil tanki gitu. Jatuh, duar, meledak. Berarti ini, nah bener kan, mobilnya yang meledak bukan tankinya. Pas banget dia baru keluar. Claire keluar nggak tadi? Wah, tankinya juga meledak ternyata. Kepending dikit aja, kepending tadi ya. Nah, kayak di episode apa, di setiap episode RE2 remake ini bakalan lama nih. Sekitaran 25 menit sampai 30 menitan lah. Bisa 30 menit lebih. Oke. Police station. Lewat mana ya? Bentar. Oke, ada map gak sih? Map. No info sama sekali. Oke, sip. Kayaknya lewat sini bukan sih? Soalnya ada jalan di sini. Shit. It's everybody. Oh iya benar. Ini sama kayak Hitman Absolution ya, ada filter-filternya di gambar apa di layarnya. There it is. The station. Ah. Oke, hati-hati ya, bos. Liatin jalannya pelan-pelan aja. Bentar. Oke. Jangan sampai nge-attract zombinya. Pelan, iya, ampun, pelan, asli. Aduh, rame banget. Ayo, buka. Iya, langsung aja tutup, bos, lama-lama. Nah, nggak mau buang-buang ammo, gue. Soalnya setau gue ammonya limited di sini, kan? Yang penting, kita harus cari melee weapon, sih. Oke. Tuh dia, zombinya pada nggak bisa masuk. Untungnya, zombinya pada nggak bisa buka pintu, ya. Wah, ini dia RCPD. Explore your surroundings. Is anybody here? Oke. Ini apa? Handgun ammo, oke. Taruh sini. Ini setahu gua buat save dah. Nah, kan bener. Kita save dulu ya, teman-teman ya. Buat jaga-jaga aja. Ini laptop. Bisa dipakai tidak? Oh, bisa. There has to be someone here. Ayo kita cari apakah masih. Oh, itu tuh ada polisinya tuh. Nah, itu dia. Ayo. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Oh iya, dia kayak punya kode gitu ya. Jangan sampai digigit. East hallway itu di mana is hallway? Oke. Okay. Ini apa nih? Oh, kita bisa combine enggak sama ini? Oh, enggak bisa. Bentar. Senjata kita bisa kita reload. Oh iya, handgun ammo cuma 6 lagi, Pak. Berarti harus ini nih. Ini bukan ya? Bentar. Kita lihat ini ada apa nih? First aid spray. Oh, spray. Oke. Okay. Kita taruh sini.
Sip. Ini ke, oh ini buka, buka. Yuk, masuk. Sip. Ih, seriusan lu mau lewat situ? Darah semua, cuy. Gila, ah, gua mah jijik, Pak. Tangan bersentuhan langsung sama darah kan takut AIDS ya? HIV apa AIDS sih? Okay. Ini apa? Oh, tampaknya kita harus mencari satu beginian ya, teman-teman ya. Oke, ini gelap banget sih. Oh, nggak bisa kita buka. Gelap banget, gelap asli. Hati-hati. Hati-hati. Dalam sini. Oke. Ini ya. Oke, berhasil kita buka. Oh, ini kayak ruang press conference. Ruang press conference, teman-teman. Terus ini apa nih? Oh, nyalain lampu. Apa nih? Oh, handgun ammo lagi. Sip, kita bisa reload lagi sekali. Oke, okay, alright, oke. Okay. Ini kita bisa squeeze through gak? Oh. Hold ya, teman-teman ya. Yay, sip, mantap. Bet, asli. Lanjut lagi. Cari bapak-bapak tadi, polisinya tadi. Bentar ya, kita keliling-keliling dulu cari collectible item yang bisa kita buka. Kali aja kan di toilet ada yang nyimpan ammo gitu ya. Enggak. Oh, ada nih tuh kan. Ambil, bisa kita combine enggak? Oh, enggak bisa. Oke dah kalau gitu. Sini enggak ada apa-apa juga. Kalau gitu kita ke ruangan yang tadi. Nah, kita lewat sini. Oke. Jesus. Terkunci, Bung. Siapa? Open up, suaranya dari mana? Dari mana suara lu? Oh, dari sini, dari sini. Ayo, 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 ayo. Buka, 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 buka. Tarik, tarik. Ayo, ayo. Damn, bro. Oh, oh my god, oh my god, oh my god. Oh iya, tadi dia bilang dia, ya elah, jijik banget gua, gore banget. Officer's notebook, oke. Okay. Goddess statue, ini patung yang ada di depan ya. Terus kita harus mencari 3 koin dan kita bakalan menemukan jalan rahasia ke bawah terus ke tempat parkir dan kita bisa keluar. Oke. Okay. Sip, ini ada kode-kodenya yang pasti bakalan kita pecahkan nanti ya. Baiklah kalau begitu. Kita harus kembali. Oh. Waduh. Ih, gimana caranya? Aduh. Kegigit lagi gua, Pak. Waduh, hati-hati bosku, hati-hati bosku. Pasti tiba-tiba ada di sini. Pasti tiba-tiba ada. Ah, kan? Kena lo. Ayo dong, jangan rip aim. Yuk. Ayo, sabi. Kita lewat sini ya? Ah, ayo keluar. Aduh. Wah, berhasil ditolong kita. Oh my god, I can't. Oh, polisi juga kena gigit. Marvin Brown. Marvin. Leon Kennedy. Gak lama lagi si polisinya bakalan jadi ini ya. Bakalan jadi zombie juga. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Baru episode awal.
Oke, Leon sudah pakai signature bajunya ya untuk melindungi dia dari gigitan. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Nah, ini nih patungnya nih yang harus kita cari medal-medalnya. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Hmm. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Oh, ini baru pemimpin nih. Just slow you down. Now, Lieutenant. You'll need this. I can't take him. Stop. Ah, melee weapon. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Katanya jangan mengulangi kesalahan officer si Lieutenant tadi, teman-teman. Jadi pakai seragam ataupun enggak, cuma ada dua pilihan, tembak atau lari gitu. Berarti tadi si Lieutenant-nya kayaknya dia ngambil keputusannya salah ya, teman-teman. Mungkin dia ngelihat temennya yang udah jadi zombie tapi dia nggak mau nembak karena itu temennya gitu. Oke, sepertinya kita harus ke situ ya, teman-teman ya. Tapi kita save terlebih dahulu. Bentar, sub weapon apa tadi? Oh, kita belum punya sub weapon ya. Bentar, bentar. Tap. Oke. Bisa kita taruh sini nggak? Unequip. Gimana caranya? Gue pengen naruh di situ, tapi ya udahlah, mungkin nggak bisa kita pakai buat ini ya. Oke, taruh di sini, coy. Sip dah. Berarti misi selanjutnya kita adalah objektif kita apa sih? Find a way to get underground, teman-teman. Kita harus ke underground di bawah situ ya, teman-teman. Tapi kita harus sampai di sini dulu nih ya, teman-teman ya, karena sudah cukup nih kita dari prolog dan sampai di sini. Dan untuk yang selanjutnya adalah misi baru lagi yang berarti akan gue lanjutkan di video baru selanjutnya ya, teman-teman. Oke, kalau kalian suka gue bermain game Resident Evil 2 Remake, silahkan komen dan juga like videonya dan dukung gue bermain game Resident Evil 2 ini. Karena jujur aja gue kepengen banget mainin ini game. Karena dulu gue belum, istilahnya belum mampu lah speknya gitu. Spek belum mampu dan belum ada rezeki gitu. Jadi sekarang begitu gue udah bisa main, gue semangat banget pengen mainin. Karena jujur waktu gue nontonin gameplaynya Meow Auk tuh, gue wah gila, gue pengen banget mainin, gue harus main gitu. Dan sekarang kesampean, alhamdulillah gue main. Oke, so sekian dari gue, Warga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Ciao.